aku sangat menyesal sudah menyuruhmu pergi, padahal kamu hanya ingin membantuku. The next expression would be I shouldn't have blah blah blah. Seharusnya aku tidak melakukan blah blah blah. Contohnya, I really shouldn't have said that in front of your boyfriend. Harusnya aku tidak mengatakan itu di depan pacarmu. Kemudian yang selanjutnya ini biasanya digunakan dalam konteks formal, yaitu I owe you an apology for blah blah blah. Kalau diartikan secara literal, maka artinya saya berhutang kepadamu sebuah permintaan maaf. Tapi intinya, ini adalah sangat meminta maaf dan dalam konteks formal. Contohnya dalam kalimat, I owe you an apology for what happened at the annual meeting. Saya sangat meminta maaf akan apa yang telah terjadi di pertemuan tahunan kemarin. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah I take full responsibility for my action. Kalimat atau ekspresi ini juga biasanya dikatakan pada konteks formal, misalnya urusan kantor. Contoh kalimatnya adalah I take full responsibility for my actions. I should never do that in front of many customers. Saya akan bertanggung jawab atas apa yang sudah saya lakukan. Saya seharusnya tidak melakukan itu di depan banyak pelanggan. Oke, itu tadi ekspresi-ekspresi selain I'm sorry yang bisa kamu gunakan untuk meminta maaf. I hope you learn something today, dan kalau ada materi dan topik yang pengen kamu pelajari, komen aja ya di bawah. That's all for now, see you on the next video. Kalau pengen tambah pinter bahasa Inggris, just di-subscribe ya. Bye-bye!